Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam bahagia kepada ibu bapa yang mana yang menonton dan pemuda-pemudi yang mana juga yang menonton video ini. Saya Syafiq dalam jadi admin John Tandu Foundation. Pada hari ini nih, saya akan bicara iaitu hagapa tentang hal countdown. Apa itu countdown? Tapi kita jom menonton tengok apakah makna countdown tu dengan saya Syafiq Tandu Family Channel. Sabadika yalam kok like kok share kok kedindoi nak bye. Hari ini ni saya nak bicara nak kecek mai kecek hal countdown. Countdown itu apa dah? Countdown iaitu hari perayaan agama Kristian. Hari perayaan agama Kristian iaitu peraya tu yo hari Fujaya. Fujaya iaitu betul dengan hari Islam jatuh. Betul dengan Islam jatuh. Dah iaitu hari satu Mekara. Satu Mekara iaitu hari orang Islam belum salat. Dah hari orang Islam jatuh. Disepain dah pada masa itu dah. Jadi buat orang Islam jatuh dah. Jadi saya nak seruwi orang Islam semua dah di dalam tiga wilayah selatan Thailand. We tahu dah apakah makna countdown. Countdown itu hari perayaan orang Kristian dan juga hari jatuh orang Islam. Orang Islam jatuh pada masa itu satu makrakong yang kita hadapan esok ni nak capai iaitu malam ni pukul 12 iaitu hari ni 4.31 tanggal. InsyaAllah lepas tu saya ni nak seruwi orang Islam pemuda-pemuda semua tahu hari perayaan Kristian ni iaitu hari countdown ni tak faktor jauh apakah hukumnya dari kita pergi iaitu haram bagi kita orang Islam. Nabi sudah sebut dalam hadis man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, iaitu barang siapa menyerupai suatu kaum itu tu ya, maka dia termasuk golongan mereka. Sekali lagi hadis Nabi sudah sebut man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, iaitu barang siapa menyerupai sesuatu kaum itu iaitu kaum Kristian tu maka dia termasuk golongan mereka itu. Iaitu kalau orang Islam kita pergi countdown, kita pergi perayaan dalam Kristian juga tu, iaitu kita jadi agama tu dah, jadi kita dalam golongan itu dah. Iaitu golongan apa? Golongan Kristian. Wa na'udzubillah min zalik. Tak faham terjauh lah daripada perkara itu dah. Saya nak menyeru kepada kaum ibu bapa, jaga-jagalah anak tu di rumah tu. Dah warung-warung dah, apa pemuda-pemudi semua dah, jangan lepas dia tu pergi countdown, pergi perayaan dalam agama Kristian juga dah. Tak faham terjauh lah. Alhamdulillah Nizalina. Jangan sekali faktor pemuda-pemudi ni pergilah countdown, janganlah. Dah kita orang Islam dah ada dua hari raya, dua perayaan. Hari orang Islam tu perayaan iaitu yang pertamanya Aidil Adha, Raya Haji. Dah iaitu yang kedua perayaan Aidil Fitri, iaitu Raya Fitrah. Bagi orang Islam ada dua raya saja. Dan patu countdown ni bukan perayaan dalam Islam. Bahkan hari itu tu orang Islam jatuh. Belum salat, orang Islam jatuh dah. Tu nenek kita disepai dulu tu jatuh. Orang Islam kita jatuh. Disepai dah. Iaitu pada kuasa 1491. Iaitu dalam sepen orang Muslim tu orang Islam jatuh pada hari itu. Betulan dengan
tepat satu amak raku. Sebab tu doh orang Kristian tu ada perayaan, iaitu countdown dah. Ha, dia panggil celang-celang for you lah. For you waktu kita orang Islam ni jatuh. Jatuh peruah pada satu makanan. Babah, apakah kita nak pergi hari countdown, kita nak pergi perayaan eh? Nak ya atau for you benar for Islam kita. Gapo kita nak pergi orang Islam kita? Orang Islam kita pergi perayaan dijaya calon-calon lah for you. Gapo tujuan kita? Jangan kita sekalipun pergi perayaan dalam Kristian. Kita tak pergi decok, pergi tujuh peluk dah. Pergi dengan dia memanggil fang gapo tu lah. Jangan kita pergi lah. Jangan sekalipun. Dah, bokeh hari itu tu nak buat ke apa dah? Ya itu dah. Ada dengan awak dengan gapo tu nak buat kita. Tak ada setik lah. Punuh lah. Ya itu. Apa lagi decok dah. Pergi dengan gewe tu decok cucuk peluk gapo tu nak buat orang Islam kita jatuh lah meruah tu bokek ada zina juga di dalam khawdaw itu dah. Janganlah kita orang Islam sekalipun kita pergi mok-mok dah ayah-ayah dia yang duduk rumah jagalah anak dah anak perempuan anak lelaki pun dah pemuda-pemudi jangan kita bersangkut paut dengan perayaan Kristian. Jangan kita pergi countdown. Hukum haram, haram bagi orang Islam dah. Kita pergi perayaan countdown dengan for year juga. Sudah saya sebut sana iaitu lah. Kalau kita pergi tu jadi yakni kita tu support orang Kristian Habib. Insya-Allah boleh usah benar zalik dah. Dah saya ni minta berdoa kepada Allah dah semoga faktor semua ni kita jauh daripada kaudah, jauh daripada perkara yang buat jatuh dah maruah orang Islam ni. Tak jauh lah pemuda-pemudi dah kaum ibu bapa semua yang duduk di rumah. Saya umur 17 ni iaitu tak usah mana lagi lah. Saya ni sebagai orang muda lagi lah. Saya nak beritahu lah kepada orang-orang tua lah, orang pemuda-pemudi yang umur tinggi lagi lah. Fikirlah apa yang saya kecil saat itu. Itu tak jauh lah perkara yang buat jatuh maruah orang Islam itu. Jauh lah. Semoga faktor tu lah. Dengan nonton video ini lah, kita boleh fikirlah di rumah tu. Yang pemuda berung yang mana hok besok gida gi calon apa kau dah tu minta. Tahun ini kita janganlah, jangan masuk dalam gulungan itulah. Jangan kita gi kau dah. Kita baliklah diri kita ni. Kita sebagai orang Islam, orang Muslim dah ada dua perayaan saja dah. Raya Aidil Adha, Raya Aidil Fitri. Jangan kita sekalipun dah pergi perayaan dalam agama Kristian iaitu countdown. Kita jauhlah. Patut dah sesiapa dah yang nak tahu komu lagi sangkut dengan countdown, boleh kita search dalam YouTube, dalam video dan media semua tu official tu kita boleh tengok lah. Babo-babo semua dah sudah hoyak apakah hukumnya lagu mana kita pergi kaudah tu. Apa sahaja lah yang buat orang Islam tu punah jatuh lah. Pada hari ini dah saya pesanan dari saya Syafiq Tanu Foundation lah. Sikit banyak kepada pemuda-pemudi dan kaum ibu bapa semua lah. Sekadar saja jangan lupa kita good like, subscribe Tanu Family Channel. Dan kita penonton nonton lagi video online lain lagi nak mari 2-3 hari ni dah. Sekadar ni saja dah. Saya pesanan kepada orang menonton semua yang tengok video ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย